Yo, what's up, Princess? Balik lagi di channel gue, Auzi Gaming. Oke, terima kasih sudah menonton atau sudah mengklik video kali ini ya, cuy. Oke. Dan ya, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, cuy. Oke. Oke, sekalian nih sekarang udah liburan ataupun masih ujian gitu, cuy. Komen di bawah, cuy. Oke. Oke, langsung saja kita bakal membahas lagi Sentinel Free Fire Autoshot yang terbaru dan ini cocok semua jenis HP, cuy. Oke. Oke. Ya, sebelum itu kalian tinggalkan like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah like dan subscribe-nya, jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya agar ada upload video terbaru dari aku. Kalian langsung bisa menonton sih, oke. Oke, langsung kita ke inti video sih, oke, let's go. Oke, kawan-kawan, dan dia kita bakal turun aja di next era sih, maksudnya next era lebih tepatnya di Framin ya. Di sini kita bakal turun aja di daerah-daerah sini cuy. Kita cari aman dulu, kita cari senjata dulu ya. Kita cari senjata dulu, yang penting senjata jarak dekat ya. Oke. Oke, kita dapat sini, kita dapat G36 ya. Dan ya M60. Oke, lumayan bagus. Pokoknya kita cari senjata jarak dekat dulu. Yang penting senjata darah dekat ya. Apalagi shotgun gitu ya. Nah, kita dapat vektor lumayan buat jarak dekat. Kita cari musuhnya ya. Nah, kita ini dulu. Oke. Okay. Kalau aku record Free Fire-nya ini pasti jam-jam ya setengah tujuan gitu ya. Karena tuh lebih fresh gitu ya. Kalau record jam segitu tuh lebih fresh sih. Oke. Okay. Dan wah, itu nampaknya ada musuh sebelah sana. Oke, okay. Kita cek dulu sini. Oh, ini ada orang main di tengah-tengah ya. Ini jangan sampai kalian kayak gitu sih ya. Jangan sampai kalian tuh nggak ada backupan gitu ya, nggak ada ini ya cuy, nggak ada nah kayak gini ya, nggak ada dinding-dinding ini aja. Dia lari-lari seenaknya gitu ya. Nah, kalau belum udah ngeluting itu kalian wajib duel satu ya, duel satu ya. Oke. Okay. Cari lagi nih, mana musuhnya cuy? Ker ya. Mana musuhnya cuy? Ini tumben sepi banget di sini. Mana nih? Ada yang perang kah? Bawa deh ya, Pak. Nggak ada yang perang kah? Oh, ini ada musuh. Oke, mamam ya. Besok kita ngapain berhenti di tengah jalan mogok mungkin ya cuy? Itu mobilnya kehabisan bensin ya. Oh, ada orang lagi. Langsung dia masang luel. Iya, ya. Bingung. Iya, iya, iya. Mana yang nembak itu? Aduh, ini gimana nih ya dia nih. Mumet kayaknya dia cuy. Oke, lagi dan ya di sini ada musuh nih. Iya ya. Nah, mamam ya. Nyicil-nyicil gitu ya. Nyicil itu enggak kena. Oke, enggak kena. Oke, kita deketin aja. Ini lagi perang apa gimana nih orang nih? Oh iya, lagi perang nih. Kita gangguin. Lah, kena. Wih, itu hacker nih. Oke. Nice banget ya, kayak tanset ya. Oke, mantap banget cuy. Oke. Dan ya ini tombol tembak ini sekitar 62 ya. Ini masih banyak banget di sini cuy ya. Rupanya ramai banget ya di sini ya. Oke. Oke, kita looting dulu, mencoba looting. Oke. Sudah, dan ya kita bakal headshotin lagi mungkin ya. Pakai headshot. Oke, mantap banget ya, cuy. Mamam ya. Itu waduh. Itu scope level 4-nya mantap ya, cuy. Oke. Langsung aja kita cari lagi nih musuhnya di mana gitu, cuy. Ini masih ngantuk engkau record-nya pagi. Oke. Ini mungkin musuhnya bakal ke sini sih ya. Mungkin bakal rame di sini sih. Ya, ada orang lagi nih. Bentar sih. Bentar lagi. Kena lagi dong kepalanya ya. Nah, terpecahkan gitu ya. Itu kenapa musuhnya muncul di situ aja. Oke, di sini aman tentram, nggak ada orang sih. Ini ya kita bakal looting mungkin di sini ya. Kita bakal looting sini, that's it. Looting yang banyak banget ya. Oh, okay. My God. Ini kenapa entah gini yang mumpul di sini ya. Okay.
setting dulu. Dragon kita naikin aja itu senjata jahanam sih ya. Jangan kalian ambil itu. Musuh ini masih 15 ya cak. Ini perang-perang di mana-mana ya cak. Di kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Gila dari mana nih? Bah, kaget aku bah. Oh ini dari situ dia cak. Tahun kamu ya. Mama meso. Ya. Ngendok terus itu ya. Tuh. Ngendok terus bang ya. Emang itu tempat paling itu ya cak, paling enak buat nyesotin kok dari situ ya. Oke, kita ya mungkin kita bakal belanja dulu ya. Kita new face-nya masih level 2 cuy ya, ngomong-ngomong ya. Nah ini lumayan ya, face ini masih belum anu, padahal koinnya udah 1800 ya ini. Oke, buat sniper scope-nya ini kalian atur aja 200 ya, selicin-licinnya aja ya. Karena wajib banget ini buat kalian harus selicinin. Dan lihat sekitarnya ini, kalian atur aja 44 aja tuh. 44 aja sih, oke. Oke, ini di pengaturannya kalian bisa aja kalian screenshot aja di sini bagian di kontrolnya sini. Dan di sini kalian jangan lupa kalian double slotin ya granatnya ya. Dan kalian offin global smart tau-nya dan tombol itu aja, oke. Dan custom AUD ini aku masih memakai custom AUD 2 jari dan tombol tembaknya tadi 62 ya. Nah, di sini kalian bisa ikutin aja custom AUD-ku ini custom AUD 2 jari sih. Oke. Oke. Dan ya di sini tombol tembak sebelah kirinya kalian wajib atur ya. Dan di sini global dan ini ya, cuy, granatnya, cuy. Oke, dan kalian batil aja biar seperti kayak tadi cuy. Buat DPI ataupun buat red inch-nya ini kalian tidak usah diatur aja, karena ini sensitivitas prefire sekarang ini sudah dilengkapi DPI ya. Kalau misalnya kalian atur lebih dari 100 itu kalian sama aja memakai DPI sih ya. Oke, jadi ini intinya tidak memakai DPI sama sekali. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Oke, kalau kalian suka dengan videonya, kalian tinggalkan like, share, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, gua Auzi Gaming, cabut dulu. Bye-bye.